kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Bulan puasa begini harus kerja. Nih, buat beli kolak. Malaman dikit asinan. Ini nyaur. Nyaur 15.000 nih. Nih, beli nasi Batak. Nasi Padang udah sering. Nih. Pas. Jadi. Ya. Satu. Kamu aja ngapain sih depan pintu saya? Mendingan depan pintu daripada kamar empok. Kepiting jangan nyari sini, pasar. Sini udah nggak ada air. Dia hidupnya di air. Bukannya begitu, kan saya ada di pasar. Nah, pas saya mau masak, nggak ada. Abang kali ngumpetin. Enak aja kejepit dong. Mau cari gimana? Jadi abang nggak lihat kepiting saya nih? Kagak lihat. Beneran nih. Kalau lihat juga ngapain? Mesti minta nomor pinnya, Be. Jatuh lagi. Mbak juga jangan sekali-kali lagi nih dorong pintu orang. Rumah saya. Ya, empok apa? Orang kan? Iya. Ya iya, pintu orang. Pintingku. Mas, sorry. Beli kolak biawak dulu. Biarin sepololo nyariin kepitingnya. Iya. Udah ambil. Ayo, lu ngelawan, lu sampai sono ya. Iya. Lawan lu sama dia. Bram. Bram. Apa nama kucing lu? Bram. Itu nama namanya. Anto. Pada lu ini enggak apa? Enggak mane-mane. Mendingan lu anterin gue. Kita beli kolak di Cirebon. Alun-alun ini murah. Ini jani. Kawan bang, anak-anak gimana begitu? Kenapa? Kucing. Lomba ini kita. Lomba bang. Bang itu dipiting, ini kepiting bang. Ini. Aduh kan juga apa lo ngomong. Oh mau di ini. Lomba. Balap. Ya, percuma. Kok percuma sih? Ya harus ada isiannya dong. 20 lumayan. Bisa beli jas lu barang. Ribet di jas. Gak ada. Jas apaan? Jas hujan 15.000. Ih mau lo, lebaran pakai jas hujan. Ih gila lo. Lebih seru dong. Iya, teriaknya juga semangat. Iya, semangat. Nah itu. Abang ade. Bukan lo yang taruhan. Panitia biasa potong yang menang 5.000. Iya dong, begitu kalau nggak ini kan. Iya kan? Itu siapa yang punya jalanan? Siapa? Abang. Ya emang ini fasilitas umum. 10 lagi. Makannya lo. Hah? Mulai. Ayo, tambah 8 nih. Ayo. Jangan. Dulu. Siap ya? Sono kan? Sono bang, balik. Ini selesainya di sini. Sono, sekarang. Sono lari ya, sono. Sekarang kan istirahat? Iya, mulai. Awal mula. Bram. Yuk, jalan. Tadi lu dong, Bang. Kan, nyaksin aja sih. Kita pinter lu. Ayo, ada sana. Bram. Pijit-pijit dulu. Bram. Pancing lu, pancing, tarik. Bram. Aduh. Eh. Jangan berisik. Terus. Hei. Jangan berisik. Kenapa? Pelan-pelan aja. Ada Pak Ustaz. Hei, bro. Hei. Ini lagi ngapain jadi kayak orang... Jadi kayak orang kurang kerjaan begini Ramadan. Ngapain ini? Kerjaannya begini. Biasa ngadu keputang. Nah, itu dia Pak Ustaz. Kepiting. Nah, Pak Ustaz. Kalau mau menang, Pak Ustaz mau beli kolak.
Bukan nggak baik niatnya. Niatnya bagus, caranya salah. Nih, dari mana dia dapat duit? Yang menang akan mendapatkan uang. Ini jadi pakai taruhan nih. Nggak pakai, pakai celana baju. Ini apaan nih duit nih? Panitia. Nanti potong. Eh, yang menang nih umpamanya nih. Adul. Potong 10 ribu, 30 ribu. Saya kan yang nyiapin ini semuanya apa sambutan dari sini. Nih, ini buat dia yang menang. Kalau menang. Ini manajemen P. Iya. Tahu nih. Buat Ustaz. Ya kan? Udah lanjut. Ya. Lanjut sih. Kan udah tahu tadi udah paham. Ini kalau taruhan begini, ini namanya judi. Kecil masih gini. Iya. Yeah. Dengerin dulu, dengerin. Ini lagi Ramadan, Ramadan, ya kan? Udah taruh tuh duit. Ya ini dia. Ini dia taruhannya. Ini kan saya udah bilang ini sama aja dengan judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi ini minuman keras, mengundi nasib, termasuk juga berjudi. Ini adalah min amali syaitan. Ramadan setan asli aja diikat. Ini lagi mau ngamalin perbuatan setan. Ya gak semua setan, Ustaz. Tuyul bebas deh. Ya. Masa orang begini ente bilang tuyul? Ya mau bilang apa lagi? Tuyul dan ini main kepiting lagi. Masya Allah. Nih. Dengerin nih, orang kalau dicabut nyawa, dengerin. Ustaz. Orang kalau lagi dicabut nyawa, Ramadan, lagi zikir, lagi baca Quran kan cakep. Ini mati lagi narik-narik kepiting begini. Nah, nggak masuk surga Ustaz deh. Masuk mana? Masuk final. Karena kan nanti yang menang ketemu lagi yang menang. Iya, benar Ustaz. Udah, dengerin deh. Nih ya, jadi ini adalah merupakan perbuatan setan dan kalian gak bakal pernah sukses, gak akan menang, gak akan beruntung kalau kalian begini nih. Walaupun dikit, ya walaupun mungkin taruhannya segini, jangankan segini nih 40 ribu. Seribu-seribu aja jangan. Ya, karena dikit sama banyaknya tuh sama. Jadi gak boleh kan ya? Gak boleh, ini menyaksa binatang lagian kalau kayak gini ya. Yeah. Udah saya pamit dulu ya. Ya, Ustaz. Lama di rumah pamit. Pamit. Oh. Cari ngisi Ramadan yang bagus seksan dulu ya. Iya, iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan? Ini 10 ribu ini. Ini kan 20. Sebenarnya Pak Ustaz, judi haram. Panitia enggak kepotong. Tetap harus dapat. Gimana lu?